Saya lihat itu kan toilet nomor 4. Iya. Bapak patokannya toilet nomor 4. Iya. Barat sekarang ini. Nah, iya benar ini jalurnya ke sana. Iya. Mau diantar enggak? Saya bisa bingung, saya gini kan teman-teman enggak bisa tahan. Umurnya udah berapa tahun Bapak umur? 77. 77 Mas. Cuma sekarang saya habis salat subuh pisah lagi. Terpisah lagi. Aduh, mana setelah subuh terpisah lagi. Tidak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tony Albaradra. Dan di video kali ini saya seperti biasa berada di pelataran Masjid Haram, melihat situasi pagi yang sangat ramai banget. Jemaah umroh Masya Allah, suasananya adem banget teman-teman. Kita lihat hari ini seperti apa di Masjid Haram. Lihat ini, sangat ramai banget Masya Allah. Sebelum lanjut, saya tidak lupa untuk selalu mendoakan teman-teman dari Masjidil Haram. Semoga teman-teman bisa datang melaksanakan ibadah haji dan umroh ke Baitullah. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah teman-teman, sangat ramai banget nih ya, pagi-pagi jam 6 teman-teman. Sudah seperti ini di Masjidil Haram, banyak kan sekarang jemaah yang pakai kain ihram ya, Masya Allah. Teman-teman, kita lihat ke sebelah sini seperti biasa teman-teman. Assalamualaikum Pak, mau kemana? Oh, mau pulang ke hotel? Iya. Ini kan jalurnya Pak Al-Majid. Ntar dulu Pak. Iya ke sana ya. Ini jalurnya. Kan? Bapak tahu nggak kira-kira? Tahu coba hotel ini. Tahu. Tadi malam datang. Tadi malam datang, tapi ya, Bapak bawa alamatnya ya. Keluar dari teman. Karena teman kesasar kemana pernah tahu? Saya kan capek menunggu ini. Tadi umrohnya bareng-bareng sama teman. Ini kan istilahnya saya lihat di situ kan. Toilet nomor 4. Tepat. Iya. Apa patokannya toilet nomor 4? Iya. Barat sekarang ini. Iya benar ini. Jalurnya ke sana. Mau diantar enggak? Enggak usah saja. Hah? Saya mau jalan. Kalau mau diantar ya saya antar. Ya jalan-jalan. Sambil ya antar ya. Yasmin. Hotelnya Yasmin dia di sana di Mispalah. Ya. Bapak tadi kesini sama rombongan. Rombongan. Umroh. Udah ya, selesai. Udah selesai belum umrohnya? Umroh sudah. Sudah selesai sudah semua ya. Sekarang tinggal pulang. Pulang. Oh iya. Nah, ini yang karena. Kabur semua. Teman terpisah di tempat sa'i. Tapi ya, Bapak udah selesai sa'inya ya. Alhamdulillah. Halo langsung sudah. Alhamdulillah. Karena saya dulu kan saya 15 tahun di sini. Waktu saya berhaji duluan. Dulu. 15 tahun. Tapi kan berubah semua ini ya Pak Dirgung. Iya. Untunglah bawa kartu itu ya. Saya sengaja saya ambil kartu ini. Iya. Karena saya mau menyendiri. Iya. Karena mau ke masjid nanti teman banyak dah saya dapat jalan. Saya baru pakai kartu ini dah Pak. Benar. Kalau bawa kartu itu kan gampang ya. Tadi saya oh sana. Nanti ada baru itu. Cepat saya cari. Bapaknya dari mana? Indonesianya mana? Dari Lombok. Lombok. Masya Allah. Lombok. Di Bapak tadi malam datangnya? Apa kemarin? Tadi malam kira-kira jam. Nah sampai sekarang sudah langsung saya langsung selesaikan langsung. Kayaknya jam 1 barangkali kan, 2. Padahal langsung kita selesaikan terus. Masya Allah. Banyak yang besar teman-teman. Yang tadi malam. Kalau tidak. Banyak yang gak bawa kartu. Banyak yang gak bawa kartu ya? Iya, cuma ini saya minta di hotel. Mana? Saya bilang. Langsung. Terus saya dikasih saya. Dikasih. Saya pangkas. Iya, alhamdulillah. Saya dapat itu kartu. Iya, memang harus bawa kartu itu nah, Pak. Memang kalau ada sih. Ada iya. Berapa yang ini? Iya, soalnya kalau kita kebingungan, tinggal saya tunjukin ya. Coba aja sahabat saya ini kan dari sahabat saya dulu itu masih. Belum saya ketemu ini. Teman-teman dulu-duluan itu. Jadi Bapak tadi terpisah ya, nggak ketemu satupun teman Bapak ya? Nggak pernah, makanya saya
saya kasih ya sama teman-teman ini sekarang ini. Tapi saya pulang dulu sebentar, saya kembali lain. Ya udah nanti kalau Bapak udah ke hotel mah. Mandi. Enak. Langsung saya akan kembali. Ya. Jumat atau Jumat, belakang Jumat. Kalau saya biar saya sasar enggak saya bingung kan saya. Iya. Sasar saya enggak bingung. Bapak sudah pengalaman nih ya. Iya, saya 5 bulan dulu kan. Dulu Bapak berapa 5 bulan? 15 setengah. 15 setengah di sini ya. Ini belum ada Pak model ini. Tapi dulu banget itu tahun berapa, Pak? Tahun 83. Tahun 83. Kan pasar Seng ini belum dirombak. Oh iya, dulu Seng banget ya dan nah, tempat ibu tuan saya di Salamania. Kan enggak ada Salamania sekarang. Iya benar. Habis semua itu. Iya. Maulid Nabi. Tahun 83 kan, ya. Seperti ini agak pialaman ini kan. Mispalah. Mispalah. Saya kenal dulu Mispalah sudah. Mispalah dulu. Iya. Tapi sekarang karena bangunan ya. Sekarang sudah berubah ya Pak. Habis ya. Oh, dulu banget. Ininya, ya, orang teman-teman diam. Bawa ini ambil minta sana saya bilang. Teman-teman. Dia anda perhatikan. Dikira tidak begitu ramai. Soalnya di sini harus itu penting banget itu. Kalau ini kan biar dinik masuk. Ini kita kasih tahu. Kalau kita lupa jalan pulang kan biar cepat saya kalau begitu saya keluar. Tat. Oh itu. Tat gitu-gitu saya terus ini. Benar. Nah, sekarang saya pulang apakah ada yang sudah pulang apa enggak? Tapi saya enggak mau mandi dulu. Iya, tinggal terus pakai, kalau Bapak pakai jubah begini saya pakai. Nanti Bapak kalau sudah pulang ke hotel tinggal sarapan. Nah, itu mau saya. Biasanya kalau udah banyak yang pulang itu jam segini tuh di tempat sarapan. Ya di hotel itu sudah tapi banyak rupanya. Saya lihat enggak ada belum ada yang keluarin. Nah, kalau berpisah dari pimpinannya itu ya sudah. Jadi tapi Bapak bawa kunci hotelnya bawa? Bawa. Di kamar. Ada. Di langsung ada. Jadi saya taruh di sana, nyata di luar saya taruh. Sengaja kan jadi lucu, itu taruh di luar kamarnya, di kamar. Hari ini memang ramai banget ini. Ya, saya lihat dari di Madinah kemarin, saya kan salam Madinah. Oh, Bapak sudah ke Madinah dulu? Sudah, terus di Madinah. Saya memang sendirian terus dari sana. Keluar jam 1, jam 2, saya terus di masjid. Jangan, ya. Enggak. Saya tahu jalan, tapi tidak berani mata kami. Bapak tak. Sudah pengalaman, sudah di sini. Tetap, ini saja. Saya lihat tadi, saya mesti cari jalan keluar, jalan mana, atau saya akan masuk nanti. Apakah saya sudah dua jam tadi, jalan mana itu. Cari itu tadi. Tapi masih capean ini, mau pulang. Yes. Bapak pulang istirahat, sarapan istirahat, mandi, baru nanti kalau... Zamannya Haji Muzahar, masih Haji Muzahar sini. Tinggal di sini kan masih jumlah dulu. Terus kita pulang ke Kelompok sudah. Ya kan Jabal Hindi tepatnya. Saya dulu Jabal Hindi ya. Dulu saya kan ke Jabal Hindi. Jauh. Tapi saya masuk jalan Babul Patah. Iya. Nah sekarang mana? Sekarang Babul Patah itu udah nggak ada seperti nggak seperti dulu. Nah, kan saya lihat. Mana Babul Patah? Babul Patah itu sekarang sudah. Masih ada sih, cuman nggak seperti dulu pintunya. Jalan masuk saja, kerja aja sama pimpinan. Oh ini bukan bau salam, jalannya masukin saya bilang. Dulu Bab Patah itu ada tangganya besar seperti Malik Pahat sama. Ya, Karim mengajar sana waktu itu. Tapi dulu Bapak. Saya mengaji situ. Tahun 83 ya? Iya, masih Karim. Saya itu. Masih baru lahir. Makanya ini apakah dari Thailand atau... Jawa. Saya dari Indonesia juga. Iya, Jawa. Banten. Oh, Banten. Itu Banten. Teman dari Banten ada hotel di sini. Dari Bogor. Oh, sama di hotelnya. Ya, sama dari malam datang juga. Barangkali belum jawab masih sasar ini. Masya Allah ramai banget. Banyak itu tiga mobil dan malah. Ramai banget ini sekolah teman-teman. Apa? Kalau tadi ini nentok DC ini. Yuk, saya tanya dia ini kan dia tidak tahu sama kalau ini kan jarang dia tahu. Jarang tahu kalau jarang dan kalau saya sering ya tadi dari awal sih bicara juga orang nggak ada sekarang ini saya lihat sekarang itu dulu ini tidak sering tanya hotelnya di Yasmin ya. Yasmin. Al-Majid. Iya.
Sarah Ibrahim Khalil, kita terus aja ke sini. Masya Allah, ini sekolah ini ramai banget. Untung, nah ini kelebihannya ada manfaatnya apa-apa yang berdiri juga. Nanti saya masih dari Bogor kok ada sasaran deh. Di Madinah berapa hari Pak? 4 hari? 4 hari. 4 hari ya. Memang jadwal 15 hari nih. 15 hari sama di Mekah sama pulang ya? Iya. Dari Lombok ya? Dari Lombok Barat. Lombok Barat? Kabupaten Lombok Barat. Pas di Kabupaten, utara sedikit Pak Bro, antar Kabupaten. Kalau sama teman-teman itu, kalau sudah di tempat ramai itu terpisah ya Pak ya? Ya, saya kan karena ini kan narapara ini kalau biasa itu ya sudah. Tapi saya bingung, saya gini kan teman-teman, tidak bisa tahan. Terpencal ya? Terpisah. Saya kasihan teman-teman ini. Wah ini ada bahaya sudah ini. Tapi insya Allah, pasti ada saya jalan. Yang penting, udah saya jangan keluaran kayak gitu. Iya, tahu lah jalan keluar. Banyak teman-teman nanti yang cari. Teman-teman hari ini ramai banget di Mispalah ya, masya Allah. Kalau nggak salah ini berapa? Kalau nggak 1 kilo, dari Mispalah ke Masjidil Haram, iya. Ada 1 kilo ya? 1 kilo Pak, dari Malang. Ini sih, saya rasa ini 1 kilo dari pintu hotel, nomor 3 itu ya. Nggak bisa kekaraan hotelnya sedikit, saya bilang itu. Jadi jauh kalau gini. Umurnya udah berapa tahun Bapak umur? 77. 77 Mas. Cuma sekarang saya sayang ini agak kaburan sedikit nih mata saya ini. Oh, makanya ini kurang terang dari jauh, kurang terang jaga. Iya, awan. Berawan. Makanya di mau dioperasi, saya bilang gini. Saya mau ke Mekah dulu. Mau ke Mekah dulu. Saya mau dulu. Bapak di Ibrahim Zam bilang. Iya. Gitu. Makanya dia bilang tadi setiap soal gini kan mata. Mudah-mudahan sembuh. Dulu ada penyakit saya aja bawa di situ. Tapi tidak ada obatnya. Dokter lain dukun sasa-sasa itu enggak bisa. Sampai dibina kumat di sini. Gitu saya sampai. Dulu kan bebas jalan mandi di yang asli apa muntah itu. WC-nya pun sekarang cuma berubah. Iya berubah sekarang. Maka saya bingung dengan WC ini sekarang. Perubahannya ini jauh perubahannya sekarang kota Mekah. Begitu saya mandi cuma dekali sampai sekarang tidak pernah kumat. Itu saya bilang nanti saya lihat kalau keluar. Masya Allah macet, jalan macet. Tempat saya duduk tadi itu WC yang tempat saya terduduk itu mulai berubah begini. Saya ingat di anginnya itu saja ada. Kesini Pak, kesini. Nanti di sana jalan. Macet ini jalan. Sini nih. Lagi rame nih hari ini. Itu mah sini. Iya. Dan lagi harus ada satu Muharram ya. Iya. Kayaknya sambil Muharram sekarang. Kita kan berangkat ya. Awal Agustus. Pertengahan Muharram. Di sini dulu saya mau ambil 1 bulan belum puasa, dan belum puasa kemarin itu. Tapi karena ada halangan ya, haram saya datang dulu. Sini Pak, agak di sini ya Pak, mobil. Ya. Ada pinggiran jalannya. Bagi teman-teman, jangan lupa dukungannya untuk channel Tenal Barakat dengan cara like, komen, dan subscribe. Share videonya ke media sosial teman-teman. Agar teman-teman yang lainnya juga tahu seperti inilah perjalanan ke Mispalah ke perhotelan jemaah umroh Sarah Ibrahim Khalil. Bapak nggak sama keluarga ke sini? Enggak. Sendirian aja ya? Iya. Sama rombongan berapa banyak rombongannya Pak? Aduh, ada yang 25, 4 pengurus. 4 pengurus, Masya Allah. Banyak 3 mobil. Alhamdulillah udah selesai ya umrohnya ya. Masya Allah. Ya sebelum saya mau keluar. Ya duitnya kan pernah. Nah, saya selalu saya duduk terus. Saya lihat tuh. Ketemu dengan ke sini nih. Nah, perempuan 2 dan 2, 4 orang ketemu dengan tadi. Terhabis salat subuh pisah lagi.
terpisah lagi. Aduh, mana setelah sobat subuh terpisah lagi. Tidak lagi. Lagi kan tidak salah sih. Dia mau pulang belum selesai, tidak mau pulang kalau belum terpisah. Berarti Bapak tadi perkiraan jam 1 datang ya? Iya. Langsung umroh. Masya Allah. Langsung ke Masjidil Haram tawaf ya? Tawaf lagi. Pas keluarnya mungkin tadi habis sholat subuh ya? Iya. Sholat subuh kan? Keluar. Saya kan mau lihat dan itu mana ada masjid ada tanda yang begitu kan saya jalan saya masuk keluar itu itu kan tapi ya agak pulang lagi lalu tidak keluar lagi dan nanti kalau ada habis jumat ya kadang-kadang saya main-main. Baiklah teman-teman, sekali lagi saya tidak lupa untuk selalu mendoakan teman-teman dari Kota Suci Mekah Al-Mukarramah. Semoga teman-teman bisa secepatnya datang ke Kota Suci Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin ya robbal alamin. Saya ngantar Bapak dari Lombok mau ke Hotel Yasmin. Hah? Ya, itu di depan kita hotelnya. Di depan kita dekat. Kita sudah dekat banget dengan hotelnya di depan itu tuh. Lewat mobil polisi ini. Sini Pak, sini biar enggak ada mobil. Sini. Ini hotel Fajar Badia 2 Fajar Badia 4. Ini hotelnya depan. Di sini Mispala perhotelan jemaah umroh dari tanah air juga tuh. Seperti ada Emar Almanar sana ya. Dan hotel Masa Al Badar. Atau di sini ya ini hotel bapaknya ada di depan yang namanya Biru itu. Di sini juga ada Olayan Al Khalil. Hai Pak. Hotelnya ini nih dekat Hotel Emar. Kalau Hotel Emar yang besar ini teman-teman dulunya Hotel Dariman ini ya. Dulunya Hotel Dariman. Sekarang Emar Grand. Dari Iman Grand ya, sekarang Emar Grand. Yang sebelah sini Emar Al Diafa. Iya, jadi hotel Bapak ini nih Yasmin Al Majid. Ini apa ya hotelnya? Ini nih. Ini namanya tuh. Tuh namanya Yasmin Al Majid. Iya, ini hotelnya. Ayo. Ini hotelnya ya masuk. Bapak tahu nggak kamarnya? Tahu di atas. Di atas nomor berapa? Nomor 83. Tahu ya? Nanti 8. Ayo masuk. Terima kasih ya. Iya, Pak, mau diantar. Besok. Mas perlu nyari. Tadi di sana ketemu. Kan dokter tersedia. Sama-sama, iya ya. Dari mana? Saya dari Banten. Oh, antar ke sini sendirian. Ayo, makasih ya. Oh, ada ketinggalan juga. Baik teman-teman, sudah ketemu sama tour leadernya ya. Kita lanjut kembali lagi ke Masjidil Haram. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak sudah nyimak video ini sampai akhir dan alhamdulillah bapaknya sudah ketemu sama tour leadernya di hotelnya ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar teman-teman selalu dapat info dari Kota Suci Mekah Al-Mukarramah dari channel kami Al-Barakat. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.